series berjudul Senja Hari Ini Indah yang diperankan oleh Rizky Febian dan Mahalini Raharja sebagai sepasang kekasih dalam film ini akan tayang perdana pada sore hari ini. Lihat juga pesawat yang ditumpangi Mahalini ke Palu, Sulawesi Tengah mengalami insiden gagal mendarat akibat cuaca buruk. Tanpa panjang lebar, seperti apa film perdana Rizky Febian bersama Mahalini, jam berapa dan akan tayang di mana, serta jam berapa pula Mahalini akan manggung di Palu? Berikut YouTube channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya. Setelah melalui proses syuting yang cukup panjang, akhirnya film berjudul Senja Hari Ini Indah akan tayang perdana pada hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat pada Rabu 10 Agustus 2022. Film berseri yang diperankan langsung oleh Rizky Febian dan Mahalini Raharja ini sudah cukup lama dinanti para pecinta musik maupun penikmat film tanah air. Bagaimana tidak, kolaborasi Rizky Febian dan Mahalini baik di balik maupun di atas panggung tak jarang membagikan keromantisan hingga membuat tak sedikit masyarakat Indonesia ikut terbawa perasaan alias baper dibuatnya. Kini mereka berkolaborasi membagikan kisahnya dalam bentuk film. Tak sedikit para idola mereka dibuat penasaran. Untuk kali pertama dalam series ini ikut dibenamkan dua lagu terbaru mereka, Aminlah Bersamaku milik Rizky Febian yang rilis pada 29 Juli 2022 belum lama ini, serta Kisah Sempurna milik Mahalini yang rilis pada 22 Mei 2022 menjadi pelengkap perjalanan cinta mereka yang pada 7 Agustus belum lama ini sudah memasuki 6 bulan Rizky Febian dan Mahalini Raharja berstatus pacaran. Senja Hari Ini Indah akan menggelar Intimate Screening episode perdananya dengan spesial perform dari Rizky Febian dan Mahalini. Senja Hari Ini sebuah karya kolaborasi antara CXO Media bersama Pegadaian Digital yang didukung oleh Le Mineral ini juga jadi proyek series pertama bagi Rizky Febian dan Mahalini yang diperankan oleh keduanya sebagai sepasang kekasih. Kesempatan eksklusif ini hanya terbuka terbatas bagi 100 peks yang beruntung dan berhasil mendapatkan tiket. Akan diberikan juga persindes eksklusif edisi terbatas bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir. Adapun pada promosi awal series Senja Hari Ini Indah yang membuat penasaran para penikmat film, tak terkecuali para penggemar Rizky Febian dan Mahalini. Bagaimana tidak, selain membagikan kata-kata romantis, pula dibubuhi beberapa quotes atau kutipan pendek. Misalnya, kalau ada doa yang ingin kamu aminkan, kira-kira itu doa apa? Kalau aku, walau amin aku dan kamu tidak sama, tapi aku mau kita satu tujuh. Karena apapun yang terjadi, you're mine. Kalau kamu, doa apa yang ingin kamu aminkan? Aminlah bersamaku. Sementara beberapa kata romantisnya juga diantaranya, pertemuan selalu memiliki batas, seperti senja yang hanya sementara. Tapi, bukankah senja yang mempertemukan siang dan malam? Senja, waktu hari, setengah gelap, sesudah matahari terbenam. Hari mulai malam, usia tua. Mimpi, sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur, angan-angan. Apa benar momen romantis belum tentu bikin baper? Tanya senja. Apa-apa di dunia ini hadir sepasang meski berbeda. Fajar terbit menawan dengan senja indah terbenam. Apa aku dan kamu pada akhirnya bisa menjadi kita? Sedih kan sirna setia bersama jalani kisah berdua. Ingatlah janjiku, aminlah bersamaku. Beneran mau amin?
Yuk. Aduh. Sama hal ini enggak apa-apa kan? Lini gimana? Bagaimana? Penasaran ingin menonton langsung Senja Hari Ini Indah? Diinformasikan juga, pada malam ini Mahalini akan manggung di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Seriti Convention Hall, Jalan Durian, Kota Palu. Open gate-nya mulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Adapun pada pemberangkatan ke rumah hari ini pagi tadi ke Palu, sempat terjadi insiden. Pesawat gagal mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu karena kondisi cuaca. Para penumpang sangat panik, tak terkecuali para kru Mahalini. Meski begitu, beberapa saat kemudian, pesawat akhirnya mendarat dengan selamat. Alhamdulillah. Ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih.